Tentunya mereka ingin mendapatkan bounty rune di atas ini dan juga first blood jika mereka mampu. Oh, lihat-lihat pada pasukan lembu gemuk berapi sekarang. Mereka akan berhadapan dengan lion dan lion. Lion ditangkap di situ dan first blood. Lion dibunuh tanpa balasan buat setakat ini oleh Team Dominance. Perkara yang sangat sedih untuk Team Dominance. Oh, tetapi mereka berjaya memblok radar sebagai balasan. Dan dijamu mereka dia akan selamat atau terus dikejar. Mungkin that game diorang boleh menang, tapi Team Lembu Gemuk Berapi ada advantage early game lah dengan bench. Oh, dan di sini kita melihat Undying sedang dibunuh. Undying terperangkap, dia terlalu ke depan sebentar tadi. Mungkin sebab Team Lembu Gemuk Berapi. Oh, jika kita terlihat pada sini, Dejamon sedang digank di bottom lane, tetapi diselamatkan oleh Clockwork. Dia percaya Clockwork, tetapi malah mengenai Skyrim mati dibunuh oleh zombie. Dan sekarang ini Undying cuba menyerang kawannya, tetapi tidak percaya. Malah mengenai zombie-zombie daripada Undying berjaya membunuh, mendapatkan triple kill untuk Undying. Dan di situ Clockwork cuba menghalang mereka daripada mendapatkan rune, tetapi sekarang ini Lion diselamatkan oleh Undying. Ada kadang-kadang dia tidak percaya kerana Queen of Pain telah datang untuk membantu kawan-kawannya. Dan di sini selara berlaku ganas, cuba memperkosa Undying yang sedang lari ini. Dia berjaya stun, tetapi Bristleback telah berjaya kembali semula untuk membantu. Dia cuba membunuh. Celada itu telah mati. Dan di sini Queen of Pain tidak punya mana. Sudah tentu dia akan mati dengan Bristleback ini. Bristleback yang datang pada masa yang tepat. Dan Celada, Celada cuba membunuh Bristleback. Dan ada kedekatan berjaya. Sudah tentu kejayaan ini. Betul. Team Dominance telah meruntuhkan dua tower, iaitu di top, satu tower dan lembu gemuk berapi masih belum dapat tower. Gang daripada Undying down. Radiant's top tower is under attack. Dire's middle tower is under attack. Mereka akan ambil buat mid tower. Dire's middle tower has fallen. Dire's structures are fortified. Tetapi tidak mengapa jika sekarang ini kita melihatkan di mid lane aksi yang menarik akan berlaku. Mereka cuba push tower tengah ini kerana mereka berpendapat bahawa mereka perlu mendapatkan wang, kerana setakat ini mereka tidak begitu menyerlah di bahagian di team fight. Akan ada team fight di mid rasanya. Walau bagaimanapun, oh, Celada itu hampir stun dan mendapatkan, tetapi tidak berjaya. Tetapi bagaimanapun, Clockwork ini berjaya ke depan dan Queen of Pain melancarkan ultinya. Dan Clockwork ini masih gagah mengejar, tetapi dia tidak mendapat. Dia terlalu slow, terlalu perlahan. Dan Queen of Pain masih mengejar. Dia mendapatkan Lion. Lion itu berjaya dibunuh, dirobek nyawanya, jantungnya dibawa keluar. Dan Celada, oh, satu swap yang menarik daripada VS tadi, cuba menangkap Bristleback dan berjaya. Bristleback ini adakah mati? Nyawanya seperti telur di ujung tanduk, tetapi dia berjaya juga mati di situ. Dan Bristleback tadi berjalan dengan Clockwork walau bagaimanapun. Dire's bottom tower is under attack. Dan satu tangkapan maut daripada Clockwork mendatangkan kematian kepada Undying. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Yang hanya mampu menyiapkan Crimson Guard pada ketika ini.
dan Lion. Minta maaf, Clockwork telah menggunakan boss staffnya untuk mencapai Lion di sana dan berjaya membunuhnya, dibantu oleh Selada yang mempunyai dagger. Dan kini Queen of Pain membantu membunuh. Adakah Clockwork ini dapat membantu mereka? Oh, tetapi Bristleback ini pula dikejar. Jika awalnya tadi dia yang mengejar, dan Selada ini menggunakan stunnya pada Undying. Tetapi Medusa bukanlah satu hero yang boleh dipandang rendah. Jika dia berjaya sampai ke late game, Team Dominance mungkin boleh melakukan aksi kembali semula ke game ini. Tetapi pada waktu ini, aksi Smoke cuma mengejar dan berjaya mendapatkan Fugna di situ. Selada dengan stun. Begitu hebat sekali perlawanan ini. Nampaknya pengejaran berlaku dari Scaramay. Scaramay akan mati. Dan Clockwork tidak dapat melakukan apa-apa. Dia terperangkap dengan zombie yang begitu banyak. Dan Queen of Pain yang lambat datang. Mampukah dia membuat apa-apa? Dia mungkin melakukan kesempatan. Oh tidak, dia menggunakan ulti untuk mendapatkan kill. Pada ketika ini, di teamfight itu perlawanannya sama rata. Dan kemudian dikejar balik oleh Selada yang mempunyai nyawa banyak kerana menggunakan earn. Dan itu dia, sekali lagi dikejar oleh Queen of Pain. Begitu agresif sekali. Mereka mahukan kesemuanya mati. Adakah Queen of Pain ini akan mati? Bukan. Undying ini dikejar oleh Clockwork dan dia berjaya mendapatkannya dengan bantuan Fostaff. Medusa. Middle tower has fallen. Dan pertarungan berlaku di sini. Clockwork menyelamatkan diri dengan Fostaff miliknya. Middle tower is under attack. Queen of Pain cuba membantu. Dan perhubungan pasukan ini yang sememangnya bagai aur dan tebing saling membantu. Oh, Finger of Death itu telah berjaya mendatangkan maut pada Dejamon. Dan Queen of Pain yang datang. Clockwork menyerang dengan licik sekali di belakang, menyebabkan kesutan kepada Dominance. Dan Dominance pada ketika ini masih banyak mengejar. Medusa tidak mau mengambil risiko. Mereka semua melarikan diri pulang ke kampung. Medusa jika dia terperangkap di dalam Clockwork punya cock. Tapi mereka tidak dapat mengumpul banyak wang pada ketika ini. Begitulah dominasi daripada LGB meletakkan tekanan kepada mereka. Dan LGB, adakah mereka akan push di tengah? Bukan saja push, malah mereka bertindak agresif dengan menyerang Bristleback tadi. Dan kita dah kena tengah Clockwork membantu Selada yang mempunyai Aegis. Dan Clockwork cuba melarikan diri tetapi tidak berjaya. Selada ini hidup kembali. Adakah dia masih mempunyai stun? Dan walau bagaimanapun, Selada itu dibantu oleh VS untuk lari. Medusa. Medusa yang berkira-kira ini mempunyai Ioskadi dan Manta. Oh! Menarik sungguh aksi tadi. Dan Brisa back. Cuba dan BKB diaktifkan oleh Queen of Pain dan lain-lain. Dan Team Dominance yang mengejar. Sekarang ini di belasah pula. Tetapi ada Medusa yang mempunyai kekuatan pada ketika ini. Mempunyai Manta. Tetapi berjaya dibunuh oleh Clockwork dan Medusa buyback. Dire's bottom tower is under attack. Bristleback kembali ke medan perlawanan. Setelah dibunuh, dia membeli kembali hero nya. Dari situ, Gem of Drusite telah jatuh. Kita mempunyai Aghanim. Tidak perlu risaukan cooldown. Oh, di situ terlepas stun ke atas Bristleback. Nampaknya
Di situ, Clockwork melakukan satu gerakan menarik di mana dia memerangkap Undying dan Blitzback di dalam kok, lalu Fostaff dirinya keluar. Dan ketika ini, Team Dominance cuba mengejar hero-hero yang lari, tetapi berjaya dibunuh pula. Undying tidak dapat melakukan apa, nyawanya begitu sikit sekali, dan Medusa ini menjadi mangsa. Bukna pula menggunakan Ghost Staff, tetapi tidak berjaya juga. Medusa, Team Dominance kehabisan darahnya sebegitu diinginkan sekali. Iya, mereka kehabisan buyback. Team sudah kehabisan buyback. Dire's middle barracks has fallen. Team Dominance. Oh, dan Medusa ini pula mendermakan nyawanya kepada LGB. You can look, but don't touch. Hanya tinggal Pukna saja, tetapi tidak banyak yang mampu dilakukan. Lagi-lagi lembu gemuk gerapi masih punya 4 player-playernya. Dire's middle barracks has fallen. Untuk blink setelah digunakan Aegis itu. Dan Selada begitu berani. Oh! Aksi swap telah dilakukan oleh VS. Tapi VS yang mati dahulu. Mungkin tidak. VS menjabatkan diri dengan Falstaff. Dan Undying masih ingin mengejar VS itu. Tidak mentahkan Tombstone ataupun Tombstone terlalu jauh. Pada ketika ini, Bristleback agresif sekali mengejar Dejamon. Dejamon mati dahulu. Dan perlawanan ini berlaku di dalam hutan. Bristleback masih mengejar. Berjaya mendapatkan Selada. Kali net worth Queen of Pain 28,000. Dan Vegetable Spirit, mampukah dia menyelamatkan diri? Oh, diselamatkan oleh Selada di situ. Dan percaya membunuh Lion. Lion tertipu. Dan Vegetable Spirit ini juga akan mati. Dan kedatangan Queen of Pain telah membantu mereka. Walau bagaimanapun, Gem of Thrill Sight telah jatuh. Adakah akan diselamatkan? Dan Selada kembali masuk. Dia telah menggunakan cheese dan mendapat kembali nyawanya. Dan Clockwork pada ketika dia cuba membunuh Pukna yang telah menggunakan Ghost Scepter. Oh, nyawanya disedia oleh Pukna. Adakah? Oh, tetapi percaya membunuh Pukna. Dan ketika ini Bristleback melawan Queen of Pain, tetapi Queen of Pain telah lari. Dan Clockwork. Ketika ini, oh, Clockwork tidak mau membiarkan Medusa itu lari. Dikejar dan dibunuh oleh Queen of Pain yang sememangnya banyak item. Dan Sladar harus melarikan diri kerana tidak mau terkena duri-duri daripada Bristleback. Ya, dan dia juga dibunuh. Dire's bottom barracks are under attack. Dire's bottom barracks has fallen. Terpaksa melepaskan Rex. Oh, dan itu dia. If you come back, I'll kill you again. Ketika ini Dominance dikenduri. Mungkin mereka harus call GG pada ketika ini. Ah, itu dia, tidak membazir masa. Lembu gemuk berapi ingin mengambilkan pemain ini. Adakah mereka akan berjaya mengambilkan? Ya, dia akan berjaya membunuh Lion dan Pukna, dan berjaya menghabiskan permainan ini. Dan di tengah ini, pada ketika ini dikawal oleh VS dan Clockwork, tetapi mereka cuba mendapatkan Clockwork ini tetapi tidak berjaya. Terlalu laju, tetapi dia meninggalkan VS di situ. Oh, VS ditinggalkan. Aksi Clockwork yang bagai kacang lupakan kulit. Sebentar tadi. Oh, menarik. Tetapi berlaku ketidaksefahaman di situ.